Halo guys, kembali lagi di channel Sofa Putra. Jadi di video kali ini kita akan seru-seruan bareng. Jadi hari ini saya diajak teman saya untuk pergi ke suatu lokasi yang dimana nanti lokasi itu ada banyak banget hewan-hewan yang sangat jinak dan bisa dimiliki manusia. Dan jadi hewannya itu ada macam-macam ya, mungkin ada musang, ada burung hantu, ular, dan lain-lain. Dan ini saya sedang bersama teman saya, ada Mas Haji sedang menjinakkan keluaknya. Masih panik ya guys? Masih panik ya. Itu kamu kasih nama siapa? Gembul. Siapa? Gembul. Gembul. Anjay, kayak panggilan cowok ke cewek ya. Gembul. Iya. Ini nanti tempatnya ada di mana Mas? Sendang Asmoro Tuban. Tuban ya. Itu dia kenapa gitu itu? Panik, ketemu orang baru-baru panik. Oh gitu ya? Banyak yang berangkat teman-temanmu ini dari Rembang ini? 5 personil. 2 musang. 2 musang? Dan nanti di sana kan banyak ya? Ada apa? Burung hantu, ular, macam-macam lah ya? Yang datang juga nggak hanya ini. Dora, Purwodadi, komunitas musang datang juga. Oh, teman-temanmu ya di grup mungkin ya? Iya. Tapi kemarin kamu yang digigit itu? Sama yang bandar ini kan bulan. Apa? Sama yang bandar. Pandan. Iya. Ini kan musang bulan. Kok bisa? Bedanya apa? Beda. Dari jenisnya udah beda. Pandan. Kalau pandan wangi gitu ya? Pandan. Oh, warnanya itu ya? Kalau yang hitam itu bulan. Oh, itu musang dari bulan di planet sana. NASA. Jadi ini malah disuruh masuk nih. Ini perdana saya kesini. Jadi mau dikasih tahu bahwa di sini banyak hewan. Wis. Ini musangnya telu pak? Telu. Gerangan. Gerasi. Gerangan. Gerangan itu apa? Gerangan jenis musang mas. Oh, gerangan itu seperti ini? Kayak tupai itu? Tapi gede. Ini rase. Rase apa? Rase jenis musang. Musang. Musang rase. Biawak. Biawak. Ini ada tikus putih. Ini apa? Oh iya, aku sering nonton YouTube nih, kayak gini nih. Keren ya. Ini kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong, Mbak. Mampu. Ini serem banget nih ini nih. Aku pertama ketemu hewan kayak gini. Namanya siapa, Pak? Namanya Mas Eko. Mas Eko dari asli Rembang ya? Asli Rembang. Dari Mas Semari. Sejak musang Rembang Indonesia. Yap. Mantap. Ini tiga ada. Ini beda pandan, jenis ya? Pandan. Pandan mana? Semua. Pandan mana? Jadi pandan semua mas. Pandan. Oh. Nah, ini. Oh kalau pandan ada kayak strip itu ya? Oh. Nek iki apa mau? Bulan. 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 Bintang jangan bawa. Ini garangan. Oh iya. Garangan. Oh garangan berarti. Kan biar nih kayak bingung, garangan ini kok apa? Tak kira musang kan? Iya, dia jenis galak ya, galak ya? Galak mas. Ini beli apa dapat? Anak kecil dapat nih mas, dari kecil. Oh. Kenapa itu kok bilak-bilak terus pak? Gak tau, burung-burung mas, besar. Oh. Lase. Itu musang tapi itu. Jenis lase. Oh. Ini. Makanannya apa ini? Cat food. Ini apa pak? Salva. Salva. Apa lah jenis selero? Selero. Dapat di mana pak? Dapat di sungai. Oh, sungai. Mantap. Ternyata seru juga belajar hewan ya. Jadi
aku itu sering banget nonton YouTube hewan-hewan, dan ternyata inilah dunia nyatanya hewan seperti apa. Dan mungkin video ini akan lebih seru nanti saat kita ada di lokasi ya, Mas Haji ya. Cetek. Aku kayak piye ya, kayak wedi ini, kayak takut. Tapi jinak ya. Alhamdulillah jinak, panik. Panik bentar. Panik enggak? Jadi kita mau berangkat, tempatnya ada di Tuban ya Pak. Dari Rembang ke Tuban ada 2 jam, lumayan ya. Pokoknya ikuti terus keseruan kita ya, let's go. Keren loh ngap. Kita mau berangkat tapi nyebrangin nenek kita dulu ya. Keren loh ngap. Oke, kita sudah sampai lokasi. Apakah tetap ramai atau sepi ini? Kita telat, jadi ini udah 12:30. Jauh dari target. Ini tempat apa sih aslinya? Bang, kita udah sampai bang. Panik. Halo, gak usah panik ya, ya. Ada aku ya. Iya, hehe. Iya. Jadi kalau musang panik itu kayak gitu dia. Jadi teman-teman ini sedang berada di rumah kawan tim Luwak Tuban. Jadi karena tadi di sana juga mau bikin vlog tapi sangat ramai, dan dari pihak yang berada di lingkungan memainkan musik. Jadi ini lanjut di rumah tim Luwak Tuban. Jadi ini dia.
Halo Mas. Ini dari tim Tuban ya. Namanya siapa Mas? Ivan ini tak vlog sih Mas ya. Kondongan. Iki apa? Iguana ya Mas? Iguana. Kan dua kayak. Nek iki luak. Serangan. Api ya. Akeh banget Mas. Itu mana kuat akilan rata-rata ini. Ini kan ada banyak jenis-jenisnya apa Mas? Jenisnya ini apa ini? Untuk jenis iguana-iguana Mas, tapi untuk warnanya. Tapi apa? Asal-asal maksudnya kayak asal kota mana tahu? Asal dari Kolombia. Ini Kolombia. Kolombia, El Salvador, Kosovo. Ini? Ini Kolombia sama. Oh, dari ini. Luar sama. Ini? Jenis iguana dari luar. Oh. Iki apik aku seneng. Seneng kura-kura gue. Kura-kura Brazil. Iya. Piro Mas, kura-kura Mas? Kura-kura Brazil piro? 150 paling. Kang ngerti. Mu, tapi cili. Oh, kura-kura Brazil satu. Masa murah? Pasangane ana Mas. Oh. Nek pasangane iki. Nek ana Mas aku iki Mas tak tuku Mas. Siap kura-kura. Siap. Seneng nih, kura-kura tenan seneng aku. Jual beli wah kayak norembang iki lho, ngarep toko-toko. Tapi ngerti aku cili ya Mas. Sing ijo niku kelinci PK. Tambula HP. Jadi entok ya Mas. Apa nih? Entoke mau cukup ngono. Heeh. Mau tim pemecewe. Ini juga ada kelinci ya. Aku kelinci apa Mas tuh? Aku seneng deh kok gra itu lho. Ini juga ada yang kecil nih. Spek kon. Ini nih, kena Pak. Budi mau nih cilik ini Mas, main ini. Ini apa? Corona iki. Iki usia apa piye Mas? Usia Mas. Usia. Oh, ini berapa? Tetesan bulan 3. Bulan 3 wingi. 2021. Gak iso galak berarti. Ora iso sih. Pitunan yo, pitu. Maksudnya galak. Iya tuh gue ya. Oh kau belum ambil masa? Kira kau nih mau makan ya? Asuh. Apa cemplung nggak lah di pangan? Dan ini galang mau kecil tabek buntut tak. Dan ini ada penawaran. Penawarannya apa sih? Tuku guana. Aku bawakan apa? Beli guana. Ben apa? Biar kipat kipat. Biar kipat kipat. Benono sing di rumah ti, ya kan? Masuk. Masuk. Dan ini juga ada ular. Ini jenis ular apa Mas? Ular. Sanca batik piton reticulatus. Nah aku biyen nek Jogja iki tau sing gudi lho, dikalungi terus ngene iku. Paling padha tapi gede Mas. Iya. Ana sing kuning. Heeh. Iki pirang tahun Mas igone? Kuwi pira yo? Papat mau pira? Iku wis tuwa iku. Nek ulo jantan kuwi. Iya. Nek ulang niki pira Mas? Kayak harga-harga nih. Lambene kena bang tuh harga retik enggak ada patokan. Tergantung warna corak kasat-kasat. Iya. Hah? Pasti kasat-kasat no. Nanggeri didol Pak Yura Mas, wangi Mas. Pak Yura iki. Tarung biasane. Iki tarung. Nek podo jantane kan gampang. Nah, ini juga mau nanya-nanya nih. Ora, iki nek lho. Nek wis dewasa kan jenis apa jantan atau cewek ciri-cirine iki piye? Di belakang iki ono-ono femoral. Apa? Femoral. Piye Mas? Femoral. Femoral. Apa ya? Kaget awe. Nek apa? Kalau laki-laki? Kalau jantan ada femoral di sini. Femoral. Femoral. Oh, kalau cewek? Kalau betina femoralnya enggak menonjol seperti ini. Oh, femoral kayak femoral. Masa ya? Hati ya? Ora. Hati. Pokone tapi ngeri, ndak iso diketahi pokone. Oh iya Mas, aku mau nanya soal kura-kura. Kura-kura iki iya. Makanannya itu apa?
untuk kura-kura browser ini biasa dikasih makan ikan. Makan ikan? Makan ikannya ikan apa? Ikan terserah? Terserah, pelet. Oh, pelet mau? Mau. Nah ini kan ada yang di air sama enggak? Sama. Sebenarnya sama, cuma fungsinya air untuk apa? Untuk dia berendam. Brazil kan dominan di akuatik, bukan kura-kura. Oh. Wah, iki nek kalau ada info ya, kalau ada info mungkin ada yang jual ini kabarin Mas ya. Tapi seneng aku ya Mas, serius seneng. Ini di kan kan. Hah? Di kan kan. Paling iya, ora tau tak cekel. Di Indonesia padamu tak lebur nak selatan tanganku. Lah po. Di kan kan ya ya tanganku. Iya ketok ya. Orang Mas ini kan apa tadi ada yang kecil ya, itu ada yang kecil, ini yang besar. Kalau yang besar, kalau yang besar itu, kalau yang besar ini usia berapa usia? Ini usia sekitar 3 tahun lebih Mas. Kalau yang 3 tahun nah. Kalau itu tadi 7 bulan ya? Itu bulan 3 ya. Iya 7 bulan. 7 Duh. Bulan dari awal telur. Berarti 3 tahun udah segede ini ya? Iya, tergantung genetik. Genetik terus luas kandang. Jadi semakin semakin apa? Semakin luas semakin ini. Semakin, semakin cepat. Lebar. Sing iki. Ndur-ndur. Iki wae padahal tua sing ijo Mas. Ijo iki wae 2 tahun lebih ya? Itu 2 tahun lebih. Itu 2 tahun. Tapi ukuran hampir sama. Sekali panen. Oh. Berapa ekor? Tapi iki apik, iki apik. Iki Green Elsa, Green El Salvador. Iku? Iku Red Columbia. Harga. Ini Columbia. Iki tapi apik iki, warnanya seneng iki. Iyo, sitat Mas. Kita tahu. Cina, Mas. Iyo, iyo. Soalnya reptil ini gak bisa dikatakan sitat. Tapi nek kowe paling limpel langsung kauk. Iya paling nek kowe. Ya tapi nek iki iki kowe iki api ya. Cilik ya. Nek ramen no, karo aku mau mesti intup kupingku. Oke guys, dan ini aku mau coba gendong ya Mas ya. Bisa enggak digendong? Bisa. Langsung gendong. Gendong. Kayak musang. Gendong. Langsung di handle. Udah. Sampai handle dari bawah. Handle dari bawah. Kok ngono Mas? Kau apa? Kak ngira ini. Wes sampean gendong no ae. Ini. Gendong ya. Dari bawah. Nah, kan. Nah. Jadi seperti inilah rasanya menggendong pundak-pundak iguana. Coba di pundak. Pundak paling ini aja, Mas. Iya lah. Cakat aja. Cakat ah. Ini Mas coba. Ya. Ano. Kakak digendong ya coba. Ayo belajar menggendong pundak sebelum belajar menggendongmu ya, kawan. Iki apa Mas? Ini kau. Sayang kita ini. 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 Kayak gendong anak. Nah, pol aman kayak ngiro gigit gini-gini. Lu gendong tuh pundak kok malah cucu. Mas, eh. Kok malah lucu ya pik gue. Cicok. Cicok gendong kok Mas. Ini ya. Pondong, ambil buntut deh. Udah, langsung pundak. Sini, aku langsung gembring aja guys ya. Ini pengalaman luar biasa sih. Untung ini jinak, coba aja kalau nggak jinak mungkin bisa hilang nih telinga nih. Ini coba kita kesini nih. Ini net alpi. Ini sing cilik iso digendong Mas. Amit Mas, coba gendong Mas. Iso Mas, ini sudah cukup ya. Cokot. Dipangan? Iya, iya, iya. Ini loh Mas, wis semua ini harus mutasi. Bisa dicekel? Iso. Coba lebih Mas. Langsung ini, kayak nyokot? Gak, aman. Ini, ini. Ini, langsung cekel. Langsung cekel. Amit, iya. Ini. Gak tau aneh. Wah ini sangat berani sih, cuma ini kayak wajib beli ya? Wajib beli? Ini kalau dibeli harga berapa Mas? Kalau dibeli untuk iguana yang green ini tergantung Mas, tergantung terutama hitungan dari spek, pokok kesempurnaan.
Kira-kira kalau ditawar sekarang berapa ini? Itu enggak dijual khusus progres. Khusus. Ini keren banget. Wis ora lene mbak Ulan nak bolo ora. Iku sing didelok mate mbak Ulan iki. Hai. Terus tak lemas kok berani. Diam dia, guys. Terus aku kan jero mbak. Halo. Halo semua. Namaku siapa yu? Jadi kepo. Oh ya, ini reptilan dulu pak, kakinya hilang. Ini kita malah repotin loh ya. Iya malah man-mani bi. Ulau udah ngeplak. Anggarusan ya, kecokat ulau lagi. Yo kecokat ulau prei lah, prei tetap. Jadi ini kita di sini sampai 6:30 dan kita mau pamit dulu sama Mas. Jeblas kena. Mas. Langsung panturang. Amit. Iya. Terima kasih atas hidangannya. Mantap. Ibu pamit riyen. Suwun, Bu. Wis ora stres. Mantap. Semoga paling terkoman sadar nang. Sadar wis sadar. Wis sadar. Wis sadar. Ben panas sedikit. Bu, suwun nggih, Bu. Nggih, monggo, Bu. Oke, jadi cukup sekian dan begitu ya videonya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat ini teman-teman enggak kelihatan mukanya nih. Mas-mas, terima kasih. Mas Bro, mantap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.